It's me, Yoshimuluska. Nah, buat yang belum kenal sama aku mau kenalkan diri aku dulu. Nama aku Yoshimuluska. Aku dari Medan, Tebing Tinggi. Tapi aku sekarang lagi di Malaysia, berkuliah di Malaysia. Nah, ini akan jadi video pertama di channel YouTube ini. Dan aku juga sebenarnya belum tahu ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana gitu kontennya. Tapi teman-teman boleh kasih saran, kasih ide atau masukan di kolom komen di bawah ini nanti ya. Nah, mungkin untuk next video aku akan bahas tentang bagaimana cara bisa berkuliah di luar negeri baik dengan beasiswa ataupun biaya sendiri, karena kebetulan aku di sini tuh kuliahnya biaya sendiri, nggak pakai beasiswa. Sorry. Oke, terus bagaimana sih bisa nggak sih kita kuliah sambil kerja di Malaysia? Terus gimana cara dapat uang ekstra supaya bisa bertahan atau mungkin cari uang jajan buat ekstra di Malaysia? Dan banyak lagi, mungkin aku akan nanti juga tanya-tanya experience teman-teman yang lain yang berkuliah di sini juga. Dan mungkin aku akan bahas tentang, ya buat teman-teman aku yang udah kenal aku pasti tahu banget kalau aku tuh struggling dengan rambut aku. Dan finally ya, aku tuh dapatkan rambut aku kembali. Aku akan bagi ke kalian tips and triknya juga nanti. Sekarang aku seneng banget lagi punya rambut seperti ini. Teman-teman aku pasti tahu aku struggling banget buat dapatin rambut aku kembali, karena aku kemarin tuh hampir mengalami keguguran yang sangat-sangat parah. Nanti aku juga bisa berbagi tips and triknya gimana bisa dapatin rambut kembali. Terus mungkin nextnya nanti kita akan ada challenge atau masak-masak. Aku juga suka masak. Aku juga suka nyanyi sih sebenarnya, tapi aku nggak ada teman buat main instrumen. Aku udah kontak beberapa teman aku buat ngisi channel YouTube bareng. Kita mau main musik bareng, tapi kita lihat nanti nextnya gimana. Ya, jangan lupa teman-teman bagi yang punya ide juga boleh dimasukin di kolom komentar ide-idenya. Ya, ini aku lagi shootnya di kamar aku di Malaysia, di apartemen sih ya. Jadi mungkin akan lebih sering di sini shootnya, karena aku lebih ya lebih banyak storytelling kali ya untuk konten-kontennya. Karena aku mau cari teman-teman buat collab dulu supaya bisa lebih berwarna. Tapi the rest maybe storytelling, because aku juga punya banyak experience yang mau dibagiin ke teman-teman kalian. Bagaimana survive bisa sampai sekarang ini, bagaimana bisa nekat gitu loh. Ya banyak deh pokoknya yang aku akan share ke teman-teman. Pokoknya diikutin aja terus channelnya. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Ya, bye.